Ya, usai salat zuhur waktu Arab Saudi kemarin, jenazah tokoh muslim nasional Kiai Haji Mamun Zubair dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la, Makkah Arab Saudi. Ya, pemakaman Ma'la ini merupakan salah satu pemakaman tertua di Arab Saudi yang juga menjadi tempat pemakaman leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan informasi ini sekaligus menutup perwarni hari ini. Saatnya kami pamit. Saya Rika Indria Suari. Saya Fandiko Soekarno, selamat siang dan have a great day. Jenazah Kiai Haji Maimun Zubair usai disalatkan di Masjidil Haram Makkah Arab Saudi dibawa oleh iring-iringan ambulans menuju pemakaman Al-Ma'la. Pemakaman Al-Ma'la merupakan salah satu pemakaman tertua di Arab Saudi. Pemakaman ini sebetulnya khusus disediakan untuk warga Arab saja. Di sini juga leluhur Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Sebut saja istri Nabi Siti Khadijah, kakek Nabi Abdul Muthalib dan paman Nabi Abu Thalib. Kondisi pemakaman Al-Ma'la berbeda dengan Indonesia. Pemakaman Al-Ma'la hanya ditandai dengan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kedatangan jenazah Mbah Mun ke pemakaman Al-Ma'la disambut oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ratusan warga Indonesia. Mbah Mun dimakamkan tepat di blok 70 baris ke-151. Ilmunya sungguh luar biasa, akhlaknya begitu mulia, nyaris tidak ada ulama kiai yang menandingi beliau. Beliau adalah, saya sulit mengatakan, tapi kita tahu semua siapa beliau. Karena pemakaman ini hanya boleh dimasuki oleh pria saja, menyebabkan istri Mbah Mun, Heni Maryam, tak bisa mengantarkan jenazah ke liang lahat lebih dekat. Ia memanjatkan doa dari pinggir pagar di tepi perkuburan Al-Ma'la. Isak tangis juga mengiringi kepergian ulama tersebut. Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia pada pukul 4:17 di Makkah Arab Saudi. Perjalanannya ke Tanah Suci dalam menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji. Rizka Ramdhani melaporkan untuk NET.